السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب او يكتب ابد الابدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نوينا تعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكره والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ستياب manusia خصوصيا yang beriman kepada الله mempercayai Rasulullah pasti yang diinginkan adalah kebahagiaan kesenangan khususnya di akhirat pada umumnya baik kebaikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat di dunia maupun di akhirat itu yang dikejar oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu untuk mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kebaikan-kebaikan kebaikan yang ada di dunia dan akhirat, hendaknya kita menjalankan beberapa hal yang diajarkan oleh Al Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu di dalam perkataannya khairud dunya wal akhirati wal akhirati khamsu khisal kebaikan dunia dan akhirat itu akan terjadi bila menjalankan lima hal Andai lima hal ini sudah menjadi watak kita, kebiasaan kita, cara hidup kita, nggak mungkin kita di dunia itu nggak mendapatkan kebaikan, apalagi di akhirat. Nggak mungkin kita akan mendapatkan kesusahan di dunia, apalagi di akhirat lebih lebih lagi kebaikan kebaikan yang akan kita dapatkan di akhirat kelak. Yang pertama yaitu rinan nafas merasa cukup dengan apa yang dia miliki hati jiwa yang merasa kaya mungkin harta dia nggak punya jabatan enggak ada. Rakyat biasa hartanya ya seadanya, terkadang mungkin kalau dilihat dari kondisinya kurang. Tapi dia memiliki hati jiwa yang merasa bahwa yang dia miliki ini cukup bahkan lebih. Orang demikian tidak akan mungkin dalam kehidupannya susah dan di akhirat lebih-lebih lagi. Terkadang orang itu yang difikirkan kaya atau miskin itu dilihat dari nominal harta yang dia miliki. Oh mobilnya dua, motornya mugi, kemudian rumahnya tingkat, fasilitasnya mewah, Itu pandangan orang awam, pandangan orang-orang yang menganggap kebahagiaan itu dilihat pada kasat mata, padahal yang memiliki rumah mewah tadi, yang memiliki kendaraan tadi, belum tentu hatinya itu nyaman, senyaman yang dilihat oleh orang, pikirannya itu tenang, setenang, yang dilihat orang. Kita ini terkadang dalam hati kita oleh aku duit duit enak tenang belum tentu yang punya uang itu tenang justru kebanyakan dari mereka yang memiliki harta banyak rumah mewah kendaraan yang bagus mereka itu justru yang mendapatkan kebingungan kesusahan kesumpekan dan orang-orang yang merasa cukup dalam hatinya, nggak merasakan hal tersebut. Coba kita pikirkan, kalau kita hanya punya sepeda motor biasa, tapi kita merasa cukup dengan itu, kuliah hal anak punya sepeda motor mau kerja enteng, mau mau ngaji enteng, nggak punya beban diri kita. Coba kalau kita punya, iku enak punya mobil kalau hujan enggak kehujanan ini hatinya nggak mungkin enak tapi ketika dia merasakan Alhamdulillah anak punya sepeda motor ini sudah untung beban dirinya wah aku kok dua mobil nggak ada di kantongnya uang 5000 tenang ini orang yang merasa kaya dalam hatinya. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Laisal ghina mal, walakin al ghina ghina Bukan kaya itu dengan patokannya banyaknya harta, bukan. Orang yang banyaknya harta itu terkadang hatinya miskin Sehingga pingin nambah, pingin nambah Orang yang pingin nambah itu kan miskin Kalau orang kaya itu nggak butuh nambah karena yang dia punya sudah cukup itu orang kaya tapi kalau ingin menambah ingin menambah itu masih miskin orang yang kaya ia ya nggak butuh nambah lagi lihat para awliya itu sudah kalau sudah yang dia berdagang ketika sudah keuntungannya ini cukup untuk kebutuhannya sehari ditutup tokonya sudah nggak dilanjut karena apa? sudah cukup kebutuhan seharinya enggak mikir besok itu keuntungannya bagaimana nanti kalau misalkan tokonya sepi enggak dipikir, kenapa? ini keuntungan sudah cukup untuk kebutuhanku dalam sehari jadi enggak mengejar apa yang selain itu enggak sudah cukup dengan apa yang didapatkan orang kaya kan seperti itu, orang kaya itu kan enggak bingung, santai setiap saatnya santai, punya alhamdulillah enggak duwe ya wis itu orang kaya, bukan dengan materi. Kalau kita orang-orang awam menganggap kaya itu dengan materi, Rasulullah itu lebih tahu daripada kita, menggambarkan kepada kita bahwa orang yang kaya itu hakikatnya yang merasa cukup dengan apa yang dia miliki, bahkan mungkin bisa merasakan lebih. Nah, untuk mendapatkan sifat seperti itu, agar kita bisa memiliki sifat seperti itu mudah dan dikasih resep oleh Rasulullah SAW. Kalau kita ingin mendapatkan sifat seperti itu, lihat orang yang lebih parah keadaannya dengan kita, kalau dalam ibadah dalam ibadah kita itu di, dianjurkan untuk melihat orang yang lebih semangat ibadahnya dari kita agar ibadah kita meningkat sehingga kita merasa kurang kita merasa miskin dari ibadah ingin menambah, 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 menambah tapi kalau masalah duniawi kita itu diperintahkan oleh Rasulullah lihat orang yang di bawah kita kita punya motor lihat orang yang nggak punya motor pakai sepeda pancal atau jalan kaki kita akan merasa apa? Suki aku ini Kenapa? Punya sepeda motor dia nggak punya. Berarti aku sudah kaya. Tapi kalau lihat yang di atasnya, ya terus ikut duit motor, ikut duit pesawat pribadi, nggak selesai. Setiap kita melihat orang yang lebih kaya, masih ada yang lebih kaya lagi. Dan manusia itu tidak akan kenyang dari kekayaan, nggak mungkin dua hal yang tidak bisa membuat orang kenyang dua hal di dunia ini yang bisa membuat orang kenyang dua hal ini nggak bisa harta dan ilmu kalau orang merasa kenyang dengan harta dan ilmu kalau masalah harta itu bagus tapi kalau masalah ilmu itu bodoh karena ilmu ini nggak ada batasnya jadi kalau dia merasa kenyang berarti dia merasa sudah pinter Rasulullah aja yang paling pintar makhluknya Allah diperintahkan oleh Allah. "Apa katakan?" oleh Muhammad. "Rabbi zidni ilmu masak, kita merasa sudah kenyang dari ilmu. Nah, ilmu ini tidak akan membuat kenyang." Syai'an la kita al-ilm al wal mal. Harta, kalau kita kenyang, itu baik. Tapi kebanyakan orang merasa pernah merasakan kenyang Tapi kebanyakan orang enggak pernah merasakan Rasulullah itu menggambarkan, kalau ada satu orang punya satu gunung emas Laptaghothanian dia akan ingin punya dua, kalau punya dua ingin tiga, punya tiga ingin empat sama kita para lelaki punya istri satu ingin dua, tapi gak apa-apa, adil Gak akan berhenti sudah masalah duniawi itu kalau punya satu pingin dua dua pingin tiga dan seterusnya tapi Rasul mengatakan apa nggak akan bisa memenuhi perutnya kecuali aturup apa mati ujung-ujungnya sekaya apapun kamu tempat kamu adalah satu kali dua wes karena maneng isiku es gini masih yo suke miliarder ya tetep dek lemah di tetap ya tadi lemah acur sama nggak akan bisa membuat dia kenyang harta itu karena itu kita dianjur kenyang, dianjurkan kenyang dari harta dan merasa kurang merasa lapar daripada ilmu yang kedua kalau orang sudah Rinan nafas merasakan eh, cukup daripada yang dia miliki merasa kaya dia nggak mungkin menghinakan dengan meminta-minta. Pasti dia ya ta'afaf menampilkan bahwa dirinya ini punya, bukan untuk sombong tapi untuk nggak dianggap remeh oleh orang lain. Dan juga dia nggak mau minta-minta. Kalau wataknya orang Indonesia kan seneng nampani daripada kalau kalau prinsipnya orang Indonesia tangan di bawah lebih baik daripada tangan dia, di atas. Tapi kalau Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Yadul ya khairun minal yadis suflah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Kalau orang sudah rinan nafas, enggak mungkin dia mau menerima. Kenapa? Dia merasa yang dia miliki cukup. Tapi kalau dia enggak memiliki rinan nafas, dia selalu mengejar sampai rela dengan menghilangkan dirinya dengan meminta-minta. Karena itu orang yang sudah kena nafas dia akan mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan, kesenangan di dunia dengan merasa kaya, merasa cukup, tidak sampai menghinakan dirinya dan dihormati oleh orang lain. Dia akhirat lebih-lebih oh, lagi. Orang yang enggak mencintai dunia, enggak menginginkan dunia, orang yang menjadikan nafsu di bawah kendalinya Allah sebagai Tuhannya fa innal jannata Tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kaful adza. Mencegah daripada mengganggu orang lain. Orang kalau senang ganggu, enggak mungkin disenangi orang lah kalau nggak disenangi orang mana bakal dia mendapatkan kebaikan mana bisa dia mendapatkan kemuliaan nggak mungkin dimuliakan orang yang berbuat kepada orang yang lain dia akan dibaiki oleh orang lain dia akan dimuliakan oleh orang lain tapi kalau dia mengganggu menggoda ya nggak mungkin disenangi orang lah kalau sudah nggak disenangi orang kebaikan mana yang akan datang kepada dia Sedangkan kita ini manusia adalah makhluk yang membutuhkan satu sama lain. Enggak bisa kita hidup sendiri, enggak bisa. Lek mati sapa sing ngubur? Karena itu kalau kita perhatikan cerita-cerita orang dahulu, orang yang senang mengganggu itu kalau mati enggak banyak yang ngubur dan enggak ada yang mau ngubur. Sehingga keluarganya gelapakan, bingung sing ngadusi sing gelem sing gak ada yang mau semuanya yang melakukan anak keluarganya bisa-bisa anaknya gak mau dengan dia karena itu eh, bahkan bukan hanya orang muslim kita dilarang mengganggu orang kafir dimi aja Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam mengarang man azadimian fakat azani wa man adzani faqad adzallah au kama qal siapa yang mengganggu orang zimmi kafir kafir dia kafir zimmi yang mendapat jaminan dari satu negara dia kita ganggu maka kita apa telah mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa mengganggu Rasulullah dia mengganggu Allah dalam riwayat yang lain lam yarih raihatal jannah tidak bisa mencium aromanya surga Kita ketahui sering kita dengarkan bahwa aroma surga itu dapat dicium dari jarak 500 tahun perjalanan. Nah ini orangnya nggak bisa mencium aromanya surga karena sebab mengganggu orang kafir timi. Lebih-lebih lagi dia mengganggu orang muslim atau orang soleh atau keluarga Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita hendaknya mencegah diri kita daripada mengganggu orang lain agar kita mendapatkan kemuliaan di dunia kebahagiaan di dunia kebaikan di dunia dengan orang-orang yang ada di sekitar kita di akhirat kita dijauhkan dari nerakanya Allah dapat mencium aromanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kasbul halal. Mencari bekerja dengan pekerjaan yang halal. Orang yang bekerja yang halal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Talabul halali fardhatun ala kulli muslimin. Dalam riwayat yang lain fardhatun ba'dal fardhah. Mencari yang halal adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Dalam dalam riwayat yang lain kewajiban setelah kewajiban. Kewajiban ibadah, kewajiban mencari ilmu itu didahulukan daripada kewajiban bekerja. lah orang yang bekerja itu diperintahkan menjadi yang halal dalam pekerjaan yang halal ini banyak keuntungan yang ia dapatkan yang pertama nggak mungkin orang yang bekerja itu dia dihinakan oleh orang lain, kalau pekerjaannya halal, masa buka toko dihina Hah, joko toko, nggak ada ceritanya coba kalau jualan ganja jualan ganja judi jualan homer dibicarakan oleh, oleh, oleh orang lain dihina dihinakan oleh orang lain nggak ada orang memuliakan nir, nggak ono kecuali orang-orang yang seneng utang pok soalnya, ya sama-sama pelaku riba jadi podo sejenis kembar tapi beda nasib yang Menghutangi tambah suki, sing utang tambah miskin, beda nasib tapi kembar. Ini namanya kembar, tapi beda. Nggak ada mulianya yang haram, tapi kalau halal, dimuliakan oleh orang, dihormati oleh orang. Walaupun pekerjaannya jadi tukang becak, yang penting dia tidak menghinakan dirinya, dia tetap menjaga martabat dirinya, nggak mungkin dihinakan oleh orang lain. Selama dia menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, walaupun dia miskin, dia enggak akan dihinakan oleh orang lain. Tapi kalau dia menghinakan dirinya dengan meminta-minta, dengan merendahkan dirinya di hadapan orang lain, terlalu memuliakan orang lain karena sebab kekayaannya, dia akan dihinakan. Apalagi di akhirat kalau sudah halal yang dimakan itu atau ajawari at ruhu am aba man akalal halala atau ajawari at ruhu am aba pekerjaannya halal yang dimakan otomatis halal ketika yang dimakan al halal anggota tubuhnya ini otomatis patuh taat kepada Allah subhanahu wa taala waman yutiillah wa rasulah

Kalau kita perhatikan orang-orang yang bertakwa nggak ada hinanya sama sekali Dari pandangan manusia Apalagi pandangan Allah subhanahu wa ta'ala Orang ahli dalam ibadah Yang mana ibadahnya didasari dengan ilmu Didasari dengan keikhlasan gak riak Sehingga Tampak bersinar wajahnya karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir pun akan menghormatinya. Orang kafir akan segan kepadanya, apalagi sesama Muslim. Tapi kalau dia masih belum bertakwa, ya belum mendapatkan kemuliaan tersebut. Ini di dunia, kalau di akhirat, nggak usah dihitung lagi. Kalau ayat-ayat Al-Qur'an kita jelaskan enggak ada habisnya. Karena e, takwa itu jimaul khair. Mengumpulkan segala macam kebaikan. Kalau kita membaca di dalam kitab eh Risalatul Muzakarah atau di dalam kitab Nasiihuddiniah, pertama pembahasan takwa itu dijelaskan bahwa takwa adalah yang mengumpulkan dari segala macam kebaikan. Salat tujuannya takwa. Puasa tujuannya takwa. Semuanya tujuannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti semua keistimewaan ibadah itu adalah keistimewaannya takwa. Terlebih lagi ada khusus untuk takwa. Wa <tuh> man yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la dalam dunia dalam akhirat wa uzri fatil jannatu lil muttaqin dan seterusnya yang terakhir wasiqatu billahi taala ala kulli hal selalu percaya kepada Allah dalam setiap keadaan tidak pernah bergantung dengan apapun di dalam kehidupannya yang dia gantungi hanya Allah subhanahu wa ta'ala Baik dalam keadaan senang maupun keadaan susah Saat dia senang ataupun susah Tidak bergantung dengan yang lain Kalau kita ini selalu bergantung dengan yang lain Yang bekerja bergantung dengan pekerjaan Kalau kita perhatikan Masya Allah Di balik adanya pandemi corona ini Hikmah yang sangat besar itu menjauhkan orang dari keyakinan yang dia miliki selama ini. Orang biasa jagani pekerjaan, seperti terkadang ada beberapa rumah itu dekat dengan sekolahan yang punya halaman, kan itu hampir pasti dapat parkiran. Walaupun hanya satu sepeda motor seribu, itu kalau 50 sepeda motor puluh ribu. Ibaratnya, kalau dihitung dalam sebulan itu, walaupun gak kerja enteng, tapi kalau percaya hasil itu yang membuat dia mendapatkan rezeki, teloan saiki, jaga no parkiran, omai, oh sekolah, prei buyar, kenapa dia percaya yang memberikan rezeki adalah parkiran karena sekolahan. Coba kalau dia iktimatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya sekedar bekerja, usaha, ar wallah. Wa Percaya yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada pandemi corona gak masalah, enggak ada pandemi corona juga enggak masalah. Karena yang memberikan rezeki bukan pekerjaan tapi yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Alhasil Terkadang juga ada kalimat-kalimat yang membuat kita kufur Keluar dari lisan kita Karena beberapa hal Seperti kalau kita sakit berobat ke dokter Dikasih obat Aku kena obat di kiwaras Hati-hati Ini kalimat bahaya yang membuat kita sembuh bukan obat, bukan resepnya dokter, bukan dokternya, tapi yang memberikan kesehatan kita adalah Allah. Nabi Ibrahim sudah mengatakan, apa dalam ayat Al-Quran itu disebutkan, eh, apa, waladhi, Ah, wala dia mesti apa kalau aku sakit, yang menyembuhkan aku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ke dokter minum obat itu ikhtiar. Gak boleh kita bersandar dengan obat itu, gak boleh kita percaya dengan. Dokter, kita harus kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhtiar kita, kita bekerja ikhtiar kita. Tapi yang memberikan rezeki, yang memberikan kesehatan, kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, ketika itu sudah berada dalam hati kita, di dunia kita enteng karena apa? Gak beban, kita bekerja. Opo, noe, percaya kepada Allah. Allah yang akan mendatangkan rezeki. Kita sakit percaya kepada Allah, Allah yang menyembuhkan. Ulama itu ada mengatakan, ada yang pernah apa e, mengatakan kalau dia ini nggak percaya sama dokter, nggak percaya sudah sama dokter. Ketika sakit dia berobat ke dokter, katanya orang-orang yang ada di zamannya saat itu mengatakan gini, katanya nggak percaya kok ke dokter, anak ke dokter ini perintah Allah, ikhtiar saya ke dokter ini ikhtiar Allah memerintahkan kita untuk ikhtiar tapi aku nggak percaya kalau dokter yang menyembuhkan yang menyembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala dokter itu hanya perantara nyuntik ngasih obat resep dan semisalnya itu perantara yang menyembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala obat entek sak pabrik kalau mati yo mati dokter spesialis model apapun kalau sudah mati yo mati walaupun dokter ecek-ecek tapi lek like DKI waras karo pangeran yo waras karena itu nggak perlu percaya dengan dokter kita ikhtiar ke dokter kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia kita senang di akhirat kita tidak akan menyesal tidak akan susah orang yang percaya kepada Allah tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menjalankan lima hal tersebut sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, kesenangan di dunia dan di akhirat, kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal ala ala alamin. Shallallahu alaihi wa wa wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.